Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Maroksa DIY. Pertama kali ibu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah subscribe ke channel ibu. Dan kepada yang baru singgah untuk kali pertama, ibu kenalkan sebenarnya nama ibu ni Ibu Rosa. Rosa saja. Tapi lebih mesra lagi kalau dipanggil. Dan kebanyakan kenalan ibu atau anak-anak. Semua panggil ibu dengan panggilan Ibu Rosa. Bersesuaian dengan topik untuk video kali ini, ibu nak tunjukkan cara-cara membuat sos cili. Sebab kita memang kebanyakan daripada kita lah memang suka makan sos cili. Ataupun sebagai perintah sebagai penampak biasa dalam kesempatan harian kita. Saya nak buang masa lagi. Jom ibu tunjukkan cara-cara bagaimana nak buat sos cili dengan cara yang paling mudah, ringkas. Thank you.
ada yang perasan tadi bahan-bahan yang ibu guna tu dia juga cili merah dan capsicum vegan. Sebenarnya ibu selalu dengar lah kalau ibu guna kalau kita makan banyak boleh menyebabkan sikit-sikit lah. Sekarang ni aku banyak kan. Jadi kita dapat ini banyak khasiat dia. Terutama kan kita menghasilkan vitamin C dan vitamin A. Jadi kalau tuan-tuan dan tuan-tuan tahu dan kebaikan akan manfaat mana yang nak